Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pada sore hari ini saya bersama Bapak Dudi, kita akan mereview proses cutting bahan bonsai Lua yang menurut saya ini sangat istimewa dan hampir. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, langsung aja. Nah, ini teman-teman sangat seperti gurita. Ini sangat bagus dan pertumbuhannya sangat subur. Bahan ini sudah mulai istimewa teman-teman. Jadi dulu saya agak bingung, tapi setelah lama-kelamaan ternyata dengan proses tidak bisa dibohongi teman-teman. Jadi kita belajar dari proses, tentunya dengan tahapan-tahapan dan dengan sistem ground. Artinya kita tanam di tempat yang bebas dengan penyuburan juga, maka akan menikmati hasil yang bagus. Nah, ini teman-teman hasilnya sangat luar biasa dan langsung di cutting full karena ini sudah. Tapi teman-teman juga kebetulan di temannya ada kemarin saudaranya ini sudah meluncur di rumahnya Pak Sekdes di Sakra, sahabat kita pecinta bonsai. Dan ini kalau dilihat mungkin sama Pak Sekdes, dia akan meluncur dia akan meluncur juga ke sini sama Pak Ustadz, sama juga dengan senior kita sekretaris Abdul Manap yang ada di bagian selatan. Semoga tetap dalam kondisi sehat. Dan juga teman-teman yang ada atau teman-teman senior yang ada di Lendang Nangka yang merupakan inisiator kita juga dalam berbonsai, dan juga yang ada di Kota Raja, nah ini teman-teman langsung disalep. Wow, seperti bonsai. Ini seperti bonsai Taiwan.
Vietnam ini teman-teman. Lihat karakternya. Bogel, super bogel. Nah, ini menurut saya sangat istimewa. Pas ini dari ada jemputan. Otaknya dulu. Ini model twin. Ini kesukaan para kolektor. Luar biasa teman-teman. Mungkin kita akan tanya-tanya sebentar sebelum kita kita pamit kepada teman-teman. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Berapa lama bahan ini di ground, berapa lama bahan ini di koleksi sehingga sampai sekarang ini. Pak Dodi, sudah berapa lama nih bahan ini diproses? Kira-kira bahannya dari nol ini hampir 2 tahunan sudah. Sudah 2 tahun. Ini sudah berapa kali cutting kan? Ya. Kalau kita lihat yang pertama dari sini sudah hilang, ya. Yang kedua dari sini sudah hilang. Di sini dia hilang. Jadi full semua cuttingan tapi hilang. Persis seperti anting putri teman-teman, karena lamanya prosesnya jadi cuttingannya sudah menghilang semua, tinggal ini. Tapi ini akan jadi karakter. Apakah ini dari awal di ground atau gimana ini Pak Dodi? Memang dari awal ini. Dari awal di sini ya. Sudah kiraan 2 tahun. Ini teman-teman sudah 2 tahun. Jadi untuk proses yang tidak begitu lama, kalau menurut saya 2 tahun sehingga hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi intinya, apakah ini tetap dipupuk atau gimana ini? Biar aja Bu, enggak usah dipupuk kalau di ground begini, enggak usah sudah. Jadi tidak bahkan kalah kita ini. 3 bulan lagi ngating lagi nih. Ya gitu teman-teman. Istimewanya kalau kita, tapi kalau sudah tumbuh tunas kita buatkan akar lagi. Berarti jangkok ya. Jangkok akar. Tujuannya untuk jangkok akar ini untuk mengecilkan sudah. Mengecilkan artinya untuk persiapan potnya nanti. Ya, akar serabut. Karena ini sebentar lagi mungkin 6 bulanan sudah bisa naik pot ya. Ya bisa. Itu teman-teman. Jadi intinya kalau di ground, menurut pengalaman Pak Dodi juga tanpa pupuk. Tidak sampai 6 bulanan naik dia ini. Tidak sampai 6 bulan. Nanti mungkin bisa. Kita perantingannya di pot. Di pot perantingan. Artinya ini perantingan kan ini sudah cabang sudah. Sudah. Tinggal menunggu cabang 2 ya. Ini cabang 2 sudah kelihatan ramai teman-teman. Intinya sabar dan mengikuti proses. Dan menurut saya di sini juga ada akar. Ini akar baru ini ya Pak Dodi ya. Ini akar baru dibuatkan. Nah, ini yang membuat saya sangat terkesima. Pecah lagi di sini. Ya. Karena kemarin ini tidak kelihatan teman-teman. Jadi memang agak kurang bahan ini dulu menurut saya, tapi setelah tumbuh akar ini menjadi istimewa. Itulah proses teman-teman. Jadi untuk membuatkan akar untuk luar ini mungkin nanti kita tanya, karena di sini dulu tidak ada akar. Mungkin saya tidak tahu bagaimana caranya karena ini akar baru ya. Ini akar baru teman-teman. Karena ini dulu kosong, ini akar yang di belakang juga. Oke, teman-teman, sekian dulu perjumpaan kita sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.